dari kelompok 2I. Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it all. Kita berada di Gazebo Departemen Statistika. Gazebo ini terletak di depan Departemen Statistika di sebelah kiri. Di sini tempatnya untuk nongkrong-nongkrong anak statistika, kemudian sharing-sharing dan berbagi ilmu sesama statistika. Lagi di kantin Departemen Statistika. Kantinnya di sebelah kanan Departemen Statistika. Jadi kalau kalian ada sedang berada di sekitar gedung Statistika dan lapar, kalian bisa ke sini. Sekarang kita ada di gedung Departemen Matematika. Letak gedung Departemen Matematika ini tegak lurus dengan gedung Departemen Statistika. Di sini tempat kegiatan belajar mengajar mahasiswa jurusan Matematika. Nah, di dalam gedung Departemen Matematika ini juga terdapat laboratorium komputer yang komputernya dapat dipinjam dan digunakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Pajajaran. Sekarang kita berada di lapangan parkir di depan Departemen Statistika dan Departemen Matematika. Tempat parkir ini biasa digunakan oleh mahasiswa dari Departemen Matematika dan Departemen Statistika. Kang, izin tanya, ya. Ini lapang apa ya? Lapang Fapet. Kang, izin tanya. Ya, Dek, kenapa? Lapang ini fungsinya buat apa ya? Ini lapangan buat parkir anak-anak papet. Tapi kalau lagi kosong, bisa kayak A, pakai baju begini buat lari. Oh iya, makasih ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Masjid An-Nahl. Masjid An-Nahl ini lokasinya ada di belakang Departemen Statistika. Nah, fungsi masjid ini itu sama seperti fungsinya lain, yaitu untuk tempat beribadah para muslim dan muslimat mahasiswa dan statistika Universitas Pajajaran. Nah, untuk kegiatan